Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali melalui 7 menit jelang tidur pada hari ini bersama saya, Lia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap saat kita merasakan kehadiran-Nya. Setiap saat kita menerima berkat-Nya, setiap saat kita mengalami kebaikan-Nya, bahkan mujizat terjadi setiap hari. Amin. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk terus mengucap syukur Tuhan, dan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan dalam setiap keadaan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu Kau nyatakan bagi kami. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu, setiap hari kami melihat keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kau sungguh baik. Kami melihat, kami mengalami, kami menerima kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kami, tetapi semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 21 ayat yang ke-22, dan segala sesuatu yang kamu minta dalam doa dengan iman, kamu akan menerimanya. Amin. Mazmur 77 ayat 15, Engkaulah Elohim yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini ketika kami minta kepada Tuhan dengan iman dan tidak bimbang, kami akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, kami bersatu hati berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang mengikuti 7 menit jelang tidur pada hari ini, Bapa. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan. Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Dan saat ini, kami minta dengan iman percaya, semua yang sakit disembuhkan, semua yang lemah dikuatkan, semua yang letih lesu diberi kelegaan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang berkekurangan diberkati berkelimpahan. Dan melalui kehidupan kami, kami dijadikan berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami menerimanya. Amin.